goreng ya. Siapkan bawang putih, Roiko, kaldu rasa ayam, dan juga air secukupnya. Kita blender, taruh airnya, dan masukkan masako, Roiko-nya. Lalu kita blender. Ini bumbunya, bawang, Roiko, dan air tadi, dan sedikit garam. Kita sudah haluskan dan kita sudah blender. Ini minyaknya sudah panas ya. Goreng sebentar lagi mateng ya.